kelas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Okay. Ini ada satu ekor indukan kebetulan sedang bertelur. Kalau telur disendirikan, nah ini kelihatan ada telurnya. Jadi ngeri ya telurnya. Telurnya banyak. Kalau untuk udangnya ini udang gendong telur. Telurnya itu warna merah yang itu ya itu. Iya, yang merah kecil-kecil itu bener-bener. Ih, maron banyak ya. Maron. Itu gimana cara lobsternya bertelur? Banyak sekali. Iya. Ini saya kembalikan dulu supaya enggak mati. Berarti lobster ini aktifnya di malam hari ya, Bapak ya? Iya. Jenisnya kan natuna, aktifnya di malam hari. Ya, kelihatan enggak ini? Lobster tapi kecil ya itu, masih kenapa kecil. Kenapa ya, kelihatan? Karena kan baru netes sekitar 1 minggu. Nah, ini umur sekitar kurang lebih 1 bulan. Nah, teman-teman, ini lobster yang umurnya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ih, lucu. Seperti ini. Wow, nah, banyak sekali. Nah, itu namanya apa, Bapak? Ini pelet. Pelet. Pelet ikan. Bagaimana cara lobster bertelur? Lobster bertelur, satu, harus matang gonal atau sudah siap kawin. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pejantan. Ketiga, badannya harus sehat supaya dia bisa berproduksi. Nah, mungkin seperti itu. What is the difference between lobster and lobster? Oke. Dan memang nggak bisa air tawar duduk di air asin atau air laut, juga sebaliknya. Air tawar atau di air asin. Kalau kita pelihara di air tawar, harus jenisnya lobster air tawar. Biasanya untuk air asin itu cenderung lebih besar daripada air tawar. Teman-teman, before we close our meeting for today, let's take a picture together ya, with Bapak Fikri. Oke, satu, dua. Oke, let's take a picture, Sedania, take a picture ya. Lihat foto gue.